agak mengganjal di hati saya saat Zohri diwawancarai mau ke istana. Apa jawaban Zohri? Jawabannya apa? Mau banget ketemu orang besar. Mau banget ketemu orang besar. Ini yang keliru, yang mengganjal di hati saya. Orang besarnya itu bukan di sini, tapi Zohri. Dia yang orang besar. Karena dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangan fasilitasnya, dengan ambisi yang besar, dengan kerja keras, dengan kegigihan, Zohri bisa memenangkan pertandingan lari 100 meter U20. Ini sebuah prestasi yang sekali lagi seluruh rakyat sangat bangga terhadap Zohri. Yang ketiga, saya titip bahwa prestasi ini jangan berhenti, tetapi harus terus ditingkatkan dengan kegigihan latihan, dengan jadwal latihan yang lebih padat lagi, sehingga kita harapkan nanti betul-betul baik ini sebagai modal dalam kita menapak ke Asian Games 2018 maupun pada event-event besar yang lainnya. Sekali lagi saya sangat bangga dan rakyat sangat bangga dan ucapkan terima kasih atas prestasi yang telah diberikan kepada bangsa dan negara ini. Pesan dari Bapak Presiden, semoga saya semoga saya bisa menampilkan terbaik Asian Games, insya Allah. Saya semangat latihan, jangan sombong, jangan sombong, terus rendah hati. Ya, selalu rendah hati karena perjalanan saya. Insya Allah masih panjang.